Selamat datang di Universitas Alma Ata, sebuah taman ilmu tempat kami belajar, mengembangkan diri, dan meraih masa depan. Universitas Alma Ata berlokasi di Yogyakarta, pusat pendidikan, kebudayaan, dan kesenian. Kehidupan kota yang penuh dengan aktivitas, berjalan harmonis dengan bentang alam yang beragam, serta masyarakatnya yang ramah. Universitas Alma Ata adalah universitas swasta dengan peningkatan peringkat tercepat di antara berbagai universitas lain di Yogyakarta. Prestasi ini buah dari kerja keras seluruh sivitas akademik Alma Ata, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Universitas Alma Ata memiliki pilihan program studi yang luas dan terbagi menjadi 4 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Komputer dan Teknik. Universitas Alma Ata juga memiliki program alih jenjang dari D3 ke S1 serta program pasca sarjana. Untuk mendukung dan terus meningkatkan prestasinya, Universitas Alma Ata telah membangun gedung kampus baru dengan nama Menara Al-Mustofa. Menara Al-Mustofa dengan 9 lantai ini akan membantu mahasiswa-mahasiswi Universitas Alma Ata dalam mengembangkan potensi serta meraih cita-cita. Terdapat berbagai fasilitas di Menara Al-Mustofa yang akan mendukung proses belajar mengajar. Ruang kelas yang nyaman, perpustakaan modern, ruang auditorium, ruang tutorial dan transit, serta berbagai laboratorium pendukung pembelajaran. Universitas Alma Ata juga memiliki berbagai fasilitas pendukung lain seperti mini hospital sebagai tempat praktik mahasiswa, laboratorium farmasi dengan perlengkapan terkini, serta taman yang asri, tempat belajar dan berdiskusi. Sebagai kampus yang lahir dari lingkungan pondok pesantren, Universitas Alma Ata memiliki pondok pesantren yang menjadi fasilitas bagi para mahasiswi untuk membekali diri dengan ilmu agama. Selain berbagai fasilitas fisik tersebut, Universitas Alma Ata juga memiliki berbagai keunggulan dalam proses akademiknya. Di antaranya dengan kurikulum pembelajaran berbasis Merdeka Belajar, program magang mahasiswa bersertifikat BUMN, akreditasi B dari BAMPT serta berbagai kerjasama internasional untuk memperkuat kualitas lulusan agar dapat bersaing secara global. Universitas Alma Ata didirikan oleh para sukarelawan muslim dan para ulama pondok pesantren untuk memfasilitasi dan mempercepat pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi di bumi Indonesia. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, didukung gaya akademik yang kualitas, manajemen yang modern, serta SDM yang profesional. Alhamdulillah, Universitas Alma Ata tumbuh menjadi universitas yang sehat dan dengan perkembangan yang sangat cepat. Insya Allah, Universitas Alma Ata siap mengantarkan generasi muda Indonesia menjadi ilmuwan dan praktisi profesional yang siap memasuki dunia kerja baik di Indonesia maupun pasar internasional. Universitas Alma Ata hadir dan berkembang untuk menjawab tantangan zaman dan melahirkan lulusan-lulusan yang cerdas, dinamis, dan siap menghadapi masa depan. Universitas Alma Ata, kampus religius dan modern.